Yang lama sebenarnya sudah tampil cukup menarik, jadi didesain dengan simpel, dengan eksplorasi permainan bentuk-bentuk kotak persegi. Maka keinginan klien untuk rumahnya yang baru nanti itu desainnya mengembangkan dari situ, jadi ada unity. Di perencanaan kami, kami mengulang bentukan-bentukan kotak yang ada di rumah yang lama. Bentukan-bentukan tersebut kami masukkan di karakter desain di rumah yang baru. Dalam merancang rumah yang baru, kami mengusung konsep unity in duality, yaitu membuat kesatuan pada dua karakter yang berbeda atau membuat dualitas pada satu bagian yang sama. Jika orang tidak jeli, maka akan sulit menemukan batas antara rumah yang lama dan rumah yang baru, karena kami memang sengaja mengaburkannya. Disitulah letak unity dari rumah ini, rumah yang lama dan rumah yang baru. Ada kesatuan antara rumah yang lama dan rumah yang baru. Ada semacam kesinambungan, ada semacam keselarasan, dan ada yang kami ulang. Dualitas ditunjukkan pada tampilan eksterior rumah ini. Jadi hampir seluruh fasad menggunakan material yang unfinished, jadi tampil natural apa adanya gitu, tanpa dicat. Kemudian cenderung berkesan kasar. Jadi ini sesuai dengan salah satu keinginan klien, yaitu menginginkan rumahnya nanti itu low maintenance atau cenderung mudah dalam hal perawatannya. Tapi kemudian hal itu diimbangi oleh beberapa frame bukaan persegi yang difinish halus, yang kami warna putih sama ungu. Sehingga disitulah muncul kesan mendua pada seluruh eksterior bangunan ini. Jadi ada yang unfinished, ada yang finished. Beberapa material sengaja kami buat secara custom, karena memang material-material tersebut tidak dijual di pasar. Material yang kami buat secara custom antara lain rooster dari plat galvanil yang berfungsi sebagai secondary skin, kemudian cladding beton precast yang tampil cukup dominan. Jadi cladding beton precast ini kami buat sendiri di lapangan langsung, sedangkan rooster plat galvanilnya kami bikin di workshop. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kami dalam menangani proyek ini. Untuk tangga kami juga rancang secara custom. Tangga ini memakai struktur baja WF dengan anak tangga yang kami rancang dari besi plat strip. Jadi baik bentuk maupun pengerjaannya kami awasi sendiri. Berbeda dengan tampilan di luar yang didominasi dengan material yang unfinished, maka interior rumah kos ini cenderung atau dominan kami selesaikan. Jadi orang yang bergerak dari luar ke dalam rumah ini akan merasakan pergerakan karakter dari yang kasar dan unfinished berubah menjadi halus dengan penyelesaian yang rapi dan bersih. Perubahan karakter antara yang unfinished dan yang finished ini justru menghasilkan unity yang menarik. Kamar kos ini kami rancang dengan konsep memanusiakan mahasiswa. Jadi penekanannya ada pada kekuatan desainnya, di mana kami berusaha membuat desain yang nyaman untuk mahasiswa yang ada di dalam kamar kos. Kamar-kamar ini jadi kamar-kamar yang sehat, dan pada akhirnya mahasiswa yang tinggal di sini jadi nyaman. Untuk mengoptimalkan pencahayaan, kami membuat sebuah skylight di tengah-tengah sirkulasi kamar kos.
Jadi skylight ini memang fungsinya selain pencahayaan juga untuk sirkulasi udara, sehingga udara bisa mengalir lewat sirkulasi kemudian masuk ke kamar. Secara keseluruhan tiap kamar ini mendapat penerangan yang cukup signifikan gitu ya. Rumah kos keputih ini bertujuan untuk merubah image atau citra sebuah rumah kos, di mana rumah kos itu selama ini identik dengan hal yang kumuh, tidak terawat, tidak sehat, sirkulasi udara dan pencahayaannya kurang. Rumah kos juga bisa senyaman apartemen.